Sebelum lanjut ke videonya, kalian klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu support channel ini. Dan kali ini ya kan, alright, kita main online match lagi ya, karena kita akan mendapatkan hadiah 100 koin dan lawan kita adalah England. 1200 untuk peringkatnya. Dan selalu ya, di sini aku masih tekanin kalian coba lo untuk pakai. Wow, musuhnya ngeri banget. Ini aku masih pakai formasi Jello ya buat teman-teman, dan formasi Jello ku ini 4-2-1-3 untuk formasinya. Jadi ada yang bilang, "Bang, punya aku kok enggak 4-2-1-3 ya?" Kalian coba lihat lagi deh. Oke. Okay? Alright, langsung saja kita bermain di sini ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, langsung follow Instagram aku juga. Kalian bisa info-info di situ kalau mau, misal mau mabar dan lain-lain, kalian bisa DM Instagram. Alright. Lanjut, karena berbahaya tadi tiba-tiba Michael Owen ini sudah di depan sama Andy Cole, langsung shooting. Untung saja Oblak jadi penyelamat kali ini ya. Udah dua kali ini penyerangan nih. Dan kelebihan Oblak itu dia masih bisa kita arahin sih untuk maju apa namanya, kita majuin. Woi, wasit Ansu Fati nih bos, kartu kuning langsung. Puyol menyeleding anak didiknya ya kan. Juniornya. Alright, Frankie De Jong. Ansu Fati yang dituju. Kosong. Ih, cakep banget dong set play-nya dong. Nah, mamam gak tuh. Sekali umpan, shooting mantap banget. Lanjut ya, kita bahas Oblak tadi masih belum ya. Jadi Oblak itu untuk kelebihannya kita ngajuin kipernya sendiri. Jadi tanpa, nah, dia tuh nggak bakal maju kalau nggak kita majuin, karena tipenya Oblak itu beda dengan Ter Stegen, brother. Kalau Ter Stegen ada bola lambung, dia bisa maju, dia bakal maju sendiri. Tergantung dari playernya masing-masing. Dia punya insting sendiri. Nah, Oblak ini tipenya tidak seperti itu. Jadi kita yang kasih arahan gitu ya untuk maju atau enggaknya. Gitu, brother. Dan dia lebih steady di gawangnya dia, karena untuk apa ya, ngejaga untuk stay, bukan yang kayak Ter Stegen. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, cuman minusnya itu tadi kalau ada bola-bola lambung, baik kita nggak siap ya udah auto udah sendirian pasti lawan kita gitu. Oke, Mbappe lagi. Aduh, cakep banget memang kan. Udah nggak salah nih, formasi dari Jello ini bikin kita auto win, brother. Mantep banget loh formasinya. Frankie De Jong, umpan lambung kita coba nih. Masa dia aja yang pakai umpan-umpan long ball ya, Heron? Kita harus pakai juga dong. Jadi dia mikir, oh jadi dia long ball ya juga gitu. Beckham masih belum bisa menembus. Ansu Fati kali ini umpan dia pada, oh kosong ternyata di situ. Coba lari, ada lari. Campbell di situ, coba shooting. Aduh, masih ada Roberto Carlos lagi. Alah, tadi shootingnya harusnya tadi nendangnya agak cepet ya bro. Masih pengen goreng lagi. Alexander Arnold. Ini dia benar-benar ngandelin umpan-umpan terobosan lambung ya kan. Umpan-umpan long ball yang kan dikit-dikit long ball. Tapi dia itu lebih pakai Campbell ya untuk long ball ya. Beda dengan kayak gini, beda dong. Aduh. Kenapa enggak gol Kulusevski? Bisa. Udah lupa lagi. Soalnya aku pakai dua nih, ada Kisa, ada Kulusevski. Lupa line up yang mana, bro. Langsung umpan lambung lagi. Masih ada Fofana. 2-0 untuk babak pertama. Jadi buat teman-teman yang baru gabung nih, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk selalu support channel AMRIS ini, brother. Karena tanpa support kalian,
kurang semangat nih. Jadi ya jangan lupa untuk komen juga bang, request manajer ini dong bang, request cara bertahan dong, nanti akan buatin buat kalian semuanya brother. Alright, jadi pastikan kalian komen lah, komen, like dan subscribe. Alright, lanjut. Kulusevski Mount, oke okay. Aduh, offset, ternyata Bapenya offset, terlalu maju, padahal dia in out ya. Nah, jadi dia in out, keluar lagi tapi telat untuk outnya, akhirnya offside. Frankie Diong, umpan di kita kata tadi mencoba tapi masih belum bisa. Nah, tapi masih juga direbut. Oh, direbut lagi. Pak Jisung kali ini umpan berani di call. Ini kalau pada Halan, Halan shooting masih ada. Ser, iya, keri banget Halan. Kita masukin Halan ya di sini ya. Kita masukin Halan abis ini berada. Oke, Ansu Fati Mount. Alright. Diserobot sama Kambel, umpan lagi, lambung lagi. Dia nggak capek-capek. Kasih balas. Oke. Ambil. Hop. Oke. Ditenggor sama Bobong Puyol Ansu Fatinya mas. Davis umpan pendek saja. Mount di situ. Umpan Mount, oke. Umpan shooting, mamam gak tuh. Hajar brother. Alright emang ya. Jadi formasi dari Jelo ini benar-benar mantap loh. Yang udah pakai siapa sih? Kalian bisa komen lah. Yang udah pakai bang, ternyata enak banget bang. Formasi dari Jelo ini. Nah, kalian komen di bawah. Karena menurutku ya, menurutku dulu itu Pebos. Manajer Pebos itu cakep tuh untuk kita pakai untuk online match. Nah, yang kali ini adalah Jelo brother. Keren mantul ya. Oke, Ansu Fati. Oh, kosong lagi. Umpan pada Ansu Fati kembali. Oke, tarik dulu umpan pendek lambung. Amam enggak tuh. Aduh, offset. Ya. Aduh, satu langkah lagi. Udah ngeri banget ya kan. Udah ngeri banget brother. Jadi kayaknya pemain-pemain ini cocok banget pakai formasi dari Jelo gitu loh. Kayak klop banget permainannya. Jadi ya sementara aku akan pakai ini terus untuk manajernya. Karena memang dari segi permainan itu cocok banget sih. Dilihat dari gameplay-gameplay kemarin-kemarin itu pemainnya tuh kayak nyatu gitu dengan formasi ini. Oke, kita masukkan dulu. Mantap. Ini kenapa Dani Ceballos di situ? Ganti. Dani Ceballosnya di sini aja lah. King Coman, enggak King Coman, tetap kanan ya. Kiri aja ya. Dia dulu pernah kiri kan? Pernah kiri, pernah kanan. Udahlah, enggak apa-apalah. Yang penting Dani Ceballosnya jangan di situ, bro. Enggak cocok. Oke. Frankie Diong umpan pendek pada Frankie Diong kembali. Aduh, umpan dari Des tadi. Erling Haaland kencang kali larinya. Kencang kali. Tenggor. Aduh, tiang kembali. Tiang lagi. Jangan emosi. Karena tiang lagi. Oke, umpan di situ ada Erling Haaland. Kulusevski kosong. Mau di shooting. Aduh, tadi masih ada Roberto Carlos, umpan bagus banget dari Kulusevski tadi ya. Oke, menit 84 ya kan. Oh, dikocak-kocak dong. Berbahaya Andy Cole. Hajar lu sama Dawson. Kulusevski umpan pendek, cakep banget. Dani Ceballos yang dituju. Ada Davis. Davis coba umpan terobosan, ada King Coman, umpan berhalan. Masih dibuang. Foden, Dani Ceballos, ada Haaland di situ. Kulusevski shooting. Roberto Carlos kembali. Fofana, ayo satu gol terakhir. Ada Onsu, King Coman, ada Puyol mau kemana? King Coman, shooting kanan. Aduh, passing dari King Coman menghasilkan gol keempat mantul. Yahoo.
dan skornya 0-4 brother. Kita menang, emang mantul Yahoo sih, emang cakep banget permainan kali ini. Aduh, nih kalian bisa lihat lah, tapi penyelamatan kita ada 3 ya, karena emang oblak juga mantul Yahoo. Kita lihat, aduh cakep banget pokoknya. Kita lihat rating pemainnya di sini, Bape brother, dan Erling Haaland-nya masih 6 ya, karena dia bayang di babak kedua ya kan. Dan kita naik lagi di 1440 mantul Yahoo. Jadi ya segini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Enjoy and bye-bye guys.